Kabar datang dari Indonesia. Pakar militer Korsel sebut KF-21 Boramai memilukan. Dan kita... Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer. Jet tempur KF-21 Boramai Indonesia dan Korea Selatan dijadwalkan terbang perdana pada pertengahan tahun 2022. Namun, kini kabar mengejutkan kembali datang dari jet tempur KF-21 Boramai buatan Indonesia dan Korea Selatan. Pasalnya dikutip dari zonajakarta.com. Artikel terbitan news1.kr pada tanggal 22 April 2022, pesawat tempur Korea KF-21 Boramai memulai uji mesinnya untuk pertama kali pada tanggal 22 April 2022. Menurut orang dalam industri, Korea Aerospace Industries, produsen KF-21, berhasil dalam tes pertama menyalakan mesin yang dipasang pada prototipe KF-21 pada hari yang sama. Dilaporkan bahwa uji terbang pertama dari prototipe KF-21 akan dimungkinkan pada bulan Juli atau September setelah uji peningkatan output mesin dan uji pengemudi di darat di mana pesawat berjalan dengan kecepatan tinggi di landasan pacu. Namun meski mesin jet tempur KF-21 Boramai sudah menyala, uji terbang KF-21 menargetkan 2.200 sorti selama 4 tahun ke depan. Setelah uji terbang awal, akan diperiksa apakah manuver kecepatan tinggi dan belokan mendadak dilakukan secara normal, bahkan setelah memuat berbagai senjata dan peralatan, seperti rudal, dan apakah ada kelainan dalam pengoperasian sistem senjata. Selain itu, saat uji terbang sedang berlangsung, uji darat terus memaksimalkan kinerja dengan menangkap kesalahan terkecil sekalipun pada peralatan yang dipasang pada KF-21.